Kembali lagi di video lanjutan pembuatan kanopi balkon tahap kedua, yang setelah sebelumnya di garasi utama itu sudah 95% selesai. Nah, itu tahap yang kedua untuk sebelah kanannya. Ini rangka-rangkanya sudah jadi dan juga kanopi yang lama sudah dibongkar, yang nantinya akan kita taruh di atas balkon. Ini pemasangan tiang WH-nya untuk memperkuat balkon. Nah, ini satu sudah dipasang. Untuk yang balkon tahap 2 ini ukurannya sekitar 19 meter persegi, masih dipimpin oleh mandor Pak Udin. Nah, proses pengelasan untuk tiang WH nya memakai beam WF 150. Nah, untuk platnya juga sebagian sudah dipasang. Balkon yang tahap pertama sudah selesai dibuat, sudah ditaruh tanaman dan juga sudah di finishing untuk sampingnya. Sudah cukup hitam. Mantap Pak Udin, mantap ya, mantap lagi. Nah, mantap ini dia lagi. Masih mandornya kerja, belum pernah off, sudah hampir 17 hari. 17 hari. Biar cepat selesai. Mantap. Mantap lah. Cepat selesai Pak balkonnya, biar nanti dak yang ukurannya nanti biar selesai nih. Masih banyak kerjaan. Ini rangkanya sudah selesai. Ada sedikit kendala untuk kabel teleponnya, lupa nggak taruh di atas, mungkin nanti akan diakalin, akan dicopot dari boxnya di rumah sebelah. Ya, terus pengelasan. Terus sana dek balkon bagian pertama masih berantakan, bunga sudah digantung-gantung. Saat ini plat juga sudah mulai untuk disetting. Untuk pembuatan tahap kedua ini dimulai dari sejak hari Senin, karena hari kelima, kemungkinan masih seminggu lagi supaya bisa naik ke atas atapnya. Progres masih cukup panjang. Nah, ini juga sudah rapi, sudah ditutup biar air nggak masuk ke bawah kampias, cukup rapi. Nantinya untuk ruangan ini existing
balkon existing itu tidak akan dikasih kanopi, jadi ada ruangan terbuka. Ya, mungkin progres kanopi, balkon kanopi untuk tahap kedua ini mungkin sudah baru 50%. Nanti akan saya upload beberapa hari kemudian untuk bagian ketiganya, untuk pemasangan plat dan juga pemasangan kanopinya. Sekian yang bisa saya sharing, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.